Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allahu ta'ala, wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Saya tidak akan kira-kira
as-sahawatu maka sadene wasilah lantaran setan bisa menggoda kaurang dia as-sahawatu dihilangkan as-sahawati aja berkira masuk di tingkah ropah di Yehova hilang berarti kudu ropah kalau itu penting istri bisa salah kita coba orang harus kekurah kumah cita akan tapi sesungguhnya dah serata sentoni maka sedulure pelantaran setan asahwan ribu biasa sahwan walulu lamakan wasulai jadi syarat pada suka suka terbagus jadi syarat orang supaya kunci hujah di keluar nombros bisa lebih kesurga. Kudu gede-gede kunci masalah pas banget soalnya bisa aja berulas pasal salam bener cek video apun ternyata soalnya alhamdulillah kurang ya pagi deh kurang yang malam minggu bapak yang mana pelajaran gitu bapak yang mana alhamdulillah bapak ini syukur kurang ke Allah biasa melihat di malam minggu itu nanti ada orang terus saya tiap malam minggu terus sekali tambah topeng ini dari Allah terus saya orang hilang salam salam nama di tanpa salam nama ayat dan nama di tanpa salam nama jadi terus saya salam-salam di rumah yang berat saya mengambil kiri dari orang yang berangkat di Jumali pada kitab yang Imam Ghazali pantas turun merasa bahaya menceritakan nama yang bagi panjang di bayi tapi bisa terima nama yang bagi ini bahas itu lu bisa terima betul kenapa dengan mantek segala jadi panjang kita ketemu untuk bisa menjadi baik, bisa cari firman dan yang lain. Yang bagi cek bang buat jari pantas. Lelaki kajal macam lalu ngaku ayah akalan. Kecuali dengan aku yang akalan sih. Berarti sedih. Pantas ayam mahasrawatan nafsi berjuhi pantas ayamnya bikin jamaah mengaku-ngaku ayam kapan orang yang kah karena sahabat nafsu ayam bila diri orang dari dicegah dan berkumah nah aku tadi kali yang orang yang menjegah nafsu orang nah ada kunci mati orang menjegah nafsu orang itu bisa. Tapi jika Imam Ghazali aja mengasahwatan nafsi biljuhi bikin jalan maklum berakal lalu bila nalika orang yang menjegah karena nafsu orang mencoba biljuhi cegah kurang kekayaan tutup kurang ilapan karena ibadah yang ditakkan tata cara dina ibadah yang ditakkan sangka kurang bisa ngerebel nafsu kurang sorakan. Dia ibadah jadi takkan tentang kurang cara sangka orang bisa mengusuhan ke setan. Sebab jangka terbapak ibadah lain ketika dia ada asap lagi. Sampai bubuk lebut bulan 12 sekali bulan kemandang udah lagi. Jangka lupang jangka terhina ke jangka atau bisa mengusuhan ke nafsu dirina. Maka cek Imam Ghazali lalu kurang ayah ngerakan karena musyukuran lalu musyukuran teh yang letak semua yang bilang awak kurang bahkan musyuk paling bahaya musyuk paling bahaya di urusan kurang di bawah-bawah kurang musyuk dalam sedikit itu yang ada tentu bilang anak sudah kurang cara sangka kurang bisa ngerakan nafsu kurang itu berujungi coba kurang di lapangan tak betul
Namun untuk tujuannya, ujungnya sih tetap asal tahu
Sebab katanya ini ke tepi pasar, apa ini ke tepi pasar, Bapak Ibu berkata, aku sudah usaha dengan nama, dan juga malam beteng, nah itu nambaran beteng, ya teman. Etapa ujung makanya, maka pusing nama usaha, ujung makanya, coba orang nama, orang usaha yang tidak harapnya, mau pusing, orang kira-kira usaha, sambil tidak harapnya. Usaha isu, sore orang nak alhamdulillah syukur gusti, orang masih jadi pasar diri gusti, baru ketinggalan orang yang kita tangkap bola, disini orang kan bola yang merenang, siapa yang cara orang, ini sih orang yang orang sekarang, karena orang mengatakan orang sifat, orang hafil orang, orang sifat, mah, mah, bahaya, tuh, orang bersantri, orang pikiran mana orang bersantri, aku lho, sudah merasa menerima maka di ngomong tadi ngekek jodohnya sahur kakak-kakak mudah susah menerima itu pikiran ngekek dan sebabnya menurutkan ulama-ulama supi bang santri cek ulama supi namun dia santri tapi ulang ngomong buat detik dari makhom ulangnya itu ulama supi tidak nanti kakaknya ulama sudah sahur kira-kira sore tahan mikiran jempa isukan Gampang, caranya lagi setan, maka kita uji kurang
orang dina kayaan sepuluh orang raya orang hees hees zaman dia bertinggal ingin baca kalimat la ilaha illallah mata kaiman hasbunallah baca kudia kenya sarebu mau karena ini juga benar sepraki itu gak benar sepraki karena orang benar tapi itu gampang caranya lagi setan menjadi menggoncari ayam masyarakat nafsi namun anjing rasa cerma-cerma untuk akal coba rekel coba cekat rasa huat dan sangia oh sangka kurang bisa ngelekan ya rekel musuh-musuh Allah sangka kurang bisa ngelekan musuh Allah sangka kurang bisa ngelekan nafsu ulang berjuni yakni kulata masnya lagi setan menjadi kulata karena kurang bisa setan bisa berhubung secara orang sangka dengan hukum setan sehingga tidak harus setan bermain lagi setan setan wazir setan tidak sering patut menetap kok yang jadi setan dikenyapkan ke bangkir jadi setan dikenyapkan ke bangkir itu yang baru mana yang memperlukan jadi setan ibu dengar, paling rokok baik dari mereka untuk berdengar. Kalau ini kalau ayam rokok sahaja, daripada mereka santai itu, hanya mereka dengar rokok. Jadi mereka santai itu hanya sekian orang tu. Amen.
para jamaah para santri nasri mengajati munculnya pengusiatan bisa sudah kajalan darah manusia. Setan itu bisa ngerayot ke jalan dalam manusia. Eta tata cara setan ngagona ke nafsu-nafsu sahabat nafsu yang mau ini dan diri orang sakti setan mah. Setan itu bisa asuh, bisa lunang bila jalan tempat jalan ke darah manusia. Bisa asuh karena setan-setan ke darah manusia. Namun tak ada alam manusia dengan tak ada alam haram, namun tidak manusia dengan tidak ada alam halal. Itu setan bisa kamu mengasuh karena saudara manusia dengan adikah manusia. Dah haram, tidak haram, tidak haram, tidak haram, tidak haram, tidak haram, tidak haram. Itu setan bisa asuh karena saudara manusia dengan adikah manusia. Itu alam, tidak ada karena ini manusia, itu kunci rupi. Tegitu, mana kecekan di Rasulullah bayi ku ngajar yahu hirujuhu. Kulah dikira jalan wajib tak setan mereka sudah setan hancur lagi dikira jalan. Gawat namun setan kesaksud pada saudara manusia. Ya gawat kira ya gak rusak ya gak bisa-bisa gak rusak. Bisa-bisa enggak asuh, karena hati-hati orang, enggak ngorak, ya setan ke orang. Maka jenang-jeng Nabi Patoi Kikuru, ulang di kerajaan buat cinta setan, santan udah bisa asuh, karena saudara manusia, kurang-kurang bunyi surti, bang setan udah bisa asuh, baik, tapi dirujukin, kurang-kurang dibaik. Berjuhi tapi kurang dicegah dan sedar-sedar tidak bisa asuh karena sel-sedar orang berjuhi kelapar baik ikan kawan orang makanya ini berkebutin dari kawan orang saya merasa apa? Merasa apa sifat hasil? Merasa apa sifat tinggi? Merasa apa sifat amat tertentang dulu sifat kongi, sifat makna berbatan dengan keluhan sifat makna berkiai gak keluhan sifat makna berksantri, gak keluhan sifat makna merasa makna terdekat karena hubungnya supaya apa? Ayat dari bapak ini bapak ini bisa berbaik ngerasa kurang ngerasa baik karena nanti sifat makna berarti orang bagaimana saya baik? Bukan sifat maaf. Siapa yang saya baik? Saat ibu sifat maaf. Maka itu saya usah saya ke saya baik. Tentang guru sifat maaf. Maka itu mengalaman gunung. Namun yang terjawab maaf Ustaz tak kiai pada bantah patah kita tidak tegak karena namun jalan-jalan setan mungkin tidak bakal asuh tersesat dalam ulang mau ketika setan terkecuali mencuri kenapa? Maka dia yakin karena di pasantren maka nama jahat di atas dia yakin dia doh dan kandung kandungnya ngerti diri yang biasa terkuncir baik saudara dan para luasa maksudnya menang untuk siapa membuat sejauh dari samping memang orang ngerti dia doh ngerti diri sakan ke orang hidup susah santri bisa orang bisa susah dikumpulkan gitu dan itu bising ke orang hidup susah dan berada ayah ini ngomong biasa lepasin ke hujanan mesti lupai orang beri pakai yang beri cuman gitu jadi santri kata orang ngajar ngelati diri sakan orang bisa merangkan karena sahabat nama saya dia dan bisa untuk ngelaparan doa atau apa jadi dia ayah lapar kebunuh mau hati bapak pada mau mengir malam malam kebu buat itu menyiksa atau lapar lapar tidak ada apa maksudnya tidak dari kebun dan ibadah Allah cuma tak kuncir dari dengan kira-kira orang itu tak kuncir dari tak satu orang tak kuncir dari dengan kebun hiji ibadah Allah tidak tidak keadaan berkurang seperti karena naon ujung-ujung dasar kalau kita pun seru seimbang karena ini cerita apa bisa ngomong
gitu. Nah, sebetulnya jalan makam aja ditampilin. Lepas, luar. Kapok sel, orang bilang gue kiamat. Kalau sebulan kapok sel, hati rendah. Nah, sebab, nah, kalau untuk biji amal kebagusan, tapi itu baru mencet. Pakai hati. Kalau sebetulnya, sebetulnya, makanya di pasantren dan sebetulnya di ayat kerja, kontenau. Tetap, biji kurang ngalati karena diri orang. Ngajar gak, kita sangka pulang bisa supaya tersetar kena cekal di Nabi Pantoiku Majari aku biruju sangka rupa kendaraan saudara sangkan setan gak bisa suka kesel saudara manusia tehnya kita lain kudu disuntik dirujui tapi dirabahkan sahabat bangsa yang bukan kaya jalur mengapa oh insya Allah walaupun yente kita setan ke orang walaupun yente bisa asuh jika kita tinggi datang ke setan tidak nanya orang kaya apa beribadah kayak gitu siapa kok bukti tahu nonton sekutin alasan kulung kita amatan di lantas para kakir dan aspirakan dengan seorang kata kena lewat kena sekutin sebetulnya, sangkan iya di negeri santri, urang santos pengajasa gembeting lantar, terus urang tawaju bikir ke Allah, ibarat ke Allah, sangkan naon urang ke bisa ngerasa ke ladatnya, urang ibadah ke Allah, gitu, sangkan naon di urang sangkan biasa ngerasa ke panisna, tenangna, nikmatna, antemna, puasa urang ibadah ke Allah. Baca Quran berikutnya saja bahwa rumah-rumah itu ibarat Allah jadi kadang-kadang kurang gampang mulai sahabat para awliya para wali zaman kabungkur selalu jin selalu ngaman genting nanti namun sebab nahan fokus afahum ibadah Allah karena cik para wali dan alingkar genting kurang muncir kurang nanti bisa fokus ke Allah nanti bisa fokus Husna, bisa fokusna, kena setan asuna, setan darah urang. Urang ngecapkan mah kalimat, pikir tapi tidak pikiran urang lain. Urang ngecapkan kalimat, pikir kapan hayalan mah lain. Eta nanti bisa fokus kena naon, eta berlawanan. Urang mah sumut mah urang ngecapkan pikir tapi hati kak urang ingatkan urang lain. Cukur maka orang pertanahan misi misalkan karena bujir tetap itu maka kenapa Allah ini saking berlimanta ibadah Allah saking berlimanta tidur ke Allah saking berlimanta baca Quran bagus maka ke Allah bagikan kata ini artikan kerahan kerahan meskara senikmat meskara sempurna meskara sehabis ibadah ke Allah tapi mesti beringat kerahan nasarnya semangat itu mau mereka. Gak ada tahu kau nak cari hati nak menangkan di dalam hari
yang sorak tanggung yang sorak ganjaran sama janjai kurangnya yang isi kosa nanggung yang menah kira-kira gilang sangkan kuat isi kosa dengan walau-walau isi siapa asuk yang ngerasa orang jalan dari nanti dia isi kosa orang menurut adalah kata kusaka ganjaran orang bahan mati jadah gitu Bapak ibu macam yang mencuri aku diajar diajar dan diajar ya aku bangun jauh lagi senyawa dunia akan nafsulah bangun jauh lagi senyawa dunia justru aku yang disetan cukup mencinta aku cukup mencetak aku ada yang mencuri berapa minta setan untuk memalapalma dan awas ulah apa wongkoh ibadah teo salam teo bukti berlah setan berdunia karena seperti para wali Allah, seperti para ulama-ulama sufi. Ulama sufi jeung tulang mana yakni sangat buat ibadah seperti itu. Sesalah berpikiran di sudut pandang bukan mata kurang sama orang musim nama naon kurang mah lain neakan jeung tulang mana lain tulang mana jalan-jalan yang usaha sebut cinta roh kamari berdosa tidak dikati cekol teku dari yaman santri dan tanti kolom rendel dengan itu tidak berhubung lalu ke tanti kolom rendel dengan itu berhubung biasa itu dahal lalu ke tanti kolom rendel dengan itu berhubung model kumah kita terjelma kong pasti tidak yakin pasti dahal yakin sebab namun tadi cerita ke kamar santri ayah kisah deh kemarin jauhkan kasih cerita kemarin bahkan ayah Nabi Soleman kesorat di pinggir sagara Nabi Soleman kesorat di pinggir sagara ceritanya ibar sebut bang kesorat ningali sirung kabel jadi ganong kumankok di laut berarti ganong kumankok Nabi Soleman kesorat kira ningali ke itu malah kalau berbeda kita di Soleman harus ke Bangkong nah kata sirung istimewa dan sirung ke Bangkong kira di Bangkong kalau di Soleman menggagah bisa ngobrol jimbang seminata di mana tiga isi yang bukan tiga di Soleman di Soleman kesel tidak si sirung itu dengan sirung di Bangkong di Bangkong dalam Bangkong di Bangkong karena jorok cahaya bawa bawa silam bilang dong bawa itu bantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tak menghentak kambul ngambil dina cahaya ditaruh sudah bisa mengkali rambung mengkali silam gimana ya anjir maka dikandung-kandung itu silam wajib istimana itu lalu dari silam aja dimana dikandung dikandung-kandung gini kuku bangkong istimana cek silam wajib cek rambung kauna digandong kubangkong dibawakan dasar laut di dasar laut ya kayak wabun gede hidung lesan di dasar laut lebih gede laut tapi di dasar laut bangsa manusia hidup sekalinya gitu barang di dasar laut kita kayak hidup dina batu gede kau berarti maksudnya batu gede muaya di dasar laut di kanong kubangkong ijek sirun maksudnya tau dia kita sirun ngajak-ajak ke dasar laut ternyata di dasar laut kita kan di batu gede ayah maan ayah hidup ii kau lah kan jika bisa lemah di kanong kubangkong teh bangkong dan sebarangan bangkong ibangkong teh utusan ya Allah karena bulan tegawasa jika iya mereka rasa laut bulan tegawasa Allah mutus malaikat mengubahkan bangkong ini maksudnya bulan kata sawah Allah maksudnya teh ya minawa rizki na iya ini nu ayah di dalam batu resan batu gede nu ayah di dasar
seorang bini saya ija gitu dina batu gede dina nalika sirun abdul kadinya letak batu muka kena lawan dengan izin Allah isi sirun abdul teh mawar rizkina pikirkan Tuhan. Nah anjir nalai panggol kita berubah yang sudah satu Allah kurang teh letak cuci sirun abdul teh panggol teh lecemangan panggol dan sembarangan nanggol itu tapi bangkong itu disantai Allah melekat nungambil panggil bangkong itu tetap kita diperkenalkan wadah minta nanti gilem jadi Allah nanggol nanggol takut Allah Allah nanggol nanggol takut Allah namun ya harus inilah namun ya harus presentasi dari sini diantara lengan sebut ngadamal tapi ngadamal dan rezeki nah sekarang kaya siap kita bacara Allah nawa silahkan kita bahasa Allah hatina bangkok hatina bilang mulai kita selalu untuk sekarang pasar dah diantara burung sirum atau kemurungan kokor bahagia hati dunia orang pasar kokor bahagia usah cair musuhnya kau nak dorong pasti berarti masih ada emang itu tuntut jadi dijaga bangun tidur orang yang terkejut dorong pusing pikiran rendah rendah masya Allah terkali bukan lagi mikir kendaraan tapi mikirkan makanya mengerti musibah tak maka bukan orang yang sedetiknya sebulan cemburan baik bukan alika orang usaha kenal sekurang nyali batu bukan buka saibu batu buka saibu hayat buka ibu batu buka buka ibu hayat buka ibu kesempatan padahal jengkarna saibunya cukup ngeserai kenapa terima kasih jam 12 itu ingin kenapa sendiri itu orangnya salah-salah baik bunga minggu orang salah-salah baik kuali orangnya salah-salah baik karena bahwa orang sudah minum ayol orang minum sahabat di Allah sudah minum ayol orang masih kira dipanjang ke umur Allah sudah minum ayol orang masih di pasihan orang terus terhadap sudah menjadi selalu orang di pasihan topeng hidayah Allah sampai terus orang biasa ingat sangat baik kan ingat bebal jamaah ingat para santri ingat para hadirin bila nalika orang hanya ke nafsu nafsa yang orang hanya ke sahwat nafsa yang orang hanya bisa ngomong kesetan sampai orang bisa ngerti kesetan terus gampang tadi di acara rasa kurang berakal mah cek imam gojali ye lakum kurang ayo bisa ngelakin sahwat nafsu orang orang kan bisa ngelakin tersetan gampang bincuri coba kurang diajak lapan dengan orang dilakukan ke ibadah orang bincuri kena naon etama cek imam gojali te lakum kurang ngerasa berakal diajak orang diajar ngapalan itu kita sangat kurang bisa ngelengin setan mah gitu dari diri dijager setan terpandang ke rumah ke peci setan terpandang ke rumah ke jubah setan terpandang ke rumah ke ulon sama baik untungan jubahan itu kange untungan kuncin mah bukan kaki buruan sama baik tak itu guys orang-orang sahabat surat orang-orang setan yang dicuri kulapar sebetul perjamaah para hadirin tersebut apun terkenal tersebut